Pejabat Wali Kota Prabu Muli Elman ST menyebut jika mobil-mobil tersebut berasal dari alokasi dana desa pemerintah Kota Prabu Muli dan akan dipergunakan untuk mobilisasi keperluan masyarakat desa. Elman berharap kepala desa dan perangkat desa dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakatnya. Iya, itu mobil personal desa. 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 Bukan mobil desa. 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 Itu jadi sumber APBD atau APBD kita. Jadi ada ADD, ADD. Jadi dari dana desa dari APBN tetap, tapi dari ADD kita. Jadi menyupport kalau seandainya ada keperluan orang sakit, ada keperluan seluruh keperluan. Kan kita ketahui dari seperti tahun batu, sinar amang jauh, kan bisa apapun. Saya tekankan itu. Jadi mobil operasional desa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.